Baik, kita mulai saja rekan media langsung press conference hari ini sama Fajar Alfian Mawar Dian Ardianto yang baru saja memastikan diri melaju ke babak perempat final dari hasil Indonesia Masters 2024. Pak Fajar, ke Fajarian, gimana pertandingan hari ini melawan pasangan dari Malaysia yang kalian juga baru ketemu di minggu lalu di babak pertama Indy Open, seperti apa pertandingan hari ini? Ya, pertama-tama mengucap syukur alhamdulillah hari ini bermain dengan lancar dan tanpa cedera. Untuk pertandingan hari ini sendiri, lawan bermain sangat luar biasa ya. Terutama di game kedua, mereka mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi ya. Soalnya mungkin di game kedua agak sedikit menangin lawan, jadi buat kita menekan tuh agak sedikit berat ya. Merekanya enak untuk defend dan mereka sangat percaya diri di game kedua. Banyak tadi di game kedua akhir kalian sempat tertinggal tapi akhirnya bisa mengembalikan keadaan. Apa yang dirubah dari sisi permainan atau dari sisi non teknis, apa yang dirubah dari di game kedua? Yang pasti tadi di game kedua terakhir kita berdua maksa ya, apalagi tadi sempat leading, sempat tinggalan juga. Tadi pokoknya di 2019 kalau nggak salah ada rally dan juga di 2021-20. Memang lawan juga hari ini bermain sangat baik, mempunyai defense dan ya, tahanan yang sangat bagus. Jadi menyulitkan buat kami. Tapi ya intinya set kedua kami sangat maksa untuk tidak boleh rubber, karena kalau rubber kan capek lagi. Tapi tadi apa perasaannya setelah rally panjang di poin terakhir terus akhirnya game gitu, kalian apa yang dirasain? Ya belum sih. Kalau udah game langsung reflek aja tidur. Oke, baik, rekan-rekan media langsung ada yang mau bertanya silakan. Ya, Mas silakan. Halo, Fajar ya, besok bawa kontes TV di perempat final di pertemuan sebelumnya kalian saling mengalahkan di Malaysia di dalam World Open atau di World Final, gimana kesiapannya lawan sama wakil Indonesia di kandang? Ya, kami kita berapa sudah saling mengetahui ya kelemahan kelebihan masing-masing, apalagi Bola Swipi tadi melihat permainan ini sangat baik untuk pasangan Jepang. Tapi di lapangan ya gimana besok gitu, maksudnya siapa yang siap, siapa yang fit, siapa yang siap bertanding pasti besok akan menang, karena kalau dilihat untuk sekarang pasangan match double semua tuh bisa saling mengalahkan. Ada pertanyaan? Cukup ya, kita ketemu lagi sama Fajar ya besok setelah pertandingan. Terima kasih Fajar ya, mungkin kita akan dia mau foto dulu ya.